drawing kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terancam gabung ke grup neraka meski naik ke pot 3. Ini hitung-hitungannya. Tonton video ini sampai habis. Timnas Indonesia terancam gabung ke grup neraka meski naik ke pot 3. Drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelum kita menghitung calon lawan Timnas Indonesia, kita bahas terlebih dahulu kronologi skuad Garuda naik ke pot 3. Menurut laporan laman Footy Ranking, dua kemenangan atas Timor Leste membuat Timnas Indonesia dari posisi ranking 165 menggeser Singapura, melesat menjadi 160 ranking FIFA. Tak serta-merta Timnas Indonesia bakal mendapatkan lawan mudah dalam drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang dilangsungkan Kamis 24 Februari 2022. Timnas Indonesia berpotensi tergabung di grup neraka jika dihadapkan dengan penghuni teratas dari pot 1, 2, dan 4. Notabene calon lawan skuad Garuda di pot 1 terdapat Uzbekistan, Bahrain, Yordania, Kazakhstan, Palestina, dan India. Kemudian di pot 2 ditempati Thailand, Tajikistan, Filipina, Turkmenistan, Kuwait, dan Hong Kong. Sementara itu di pot 4 dihuni oleh Singapura, Nepal, Kamboja, Mongolia, Bangladesh, dan Sri Lanka. Menjadi petaka jika Timnas Indonesia satu grup dengan Uzbekistan atau Bahrain, Thailand, dan Singapura. Uzbekistan dan Bahrain merupakan salah satu kekuatan sepak bola Asia dan kerap lolos ke babak akhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Untuk Thailand dan Singapura, Indonesia baru saja bertemu dengan mereka di Piala AFF Cup Suzuki 2021